Push, mantap. Oke, 1400 ya untuk Pak Agus unitnya ya. Sudah cukup lah untuk bid game ya. Ini unitnya sudah hampir 100% ya. Tadi suaranya boom, suara kencang banget ya. Asal kuping kuat aja. Nah, ini sudah digrafir Agus Purnomo. Di sini juga sesuai pesanan Remington 700 ya. Ini unitnya hampir 90%, tinggal sedikit lagi lah ya. Ya, ini unitnya. Ya, tinggal pasang bipod nanti ada pikat ini sama mounting yang kita kasih kita bonus ya. Nah, ini sedikit promosi. Unit yang di depan saya ini unit adalah unit Timberwolf ya. Unit dari medium game ya, channelnya sebelah yaitu Sniper 7 ya. Ini 3000 PSI, speednya 1000 sampai 1200 ya. Klasik, ya bukan klasik ya, ini klasik dan ini modern ya. Jadi untuk mid game dia lebih ke klasik, kalau medium game dia lebih ke modern ya, modern model. Ya, dia ada standing popor, juga sudah ada ya. Mantap ya unitnya, cakep. Nanti seperti apa ulasannya dan juga tesnya ada di Sniper 7 ya. Jangan lupa Sniper 7. Nanti subscribe, share, like, and comment ya. Langsung aja kita uji gimana akurasinya unit yang punya Pak Agus dari Sidoarjo. Yuk kita saksikan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap Sniper Warrior. Oke, Pak Agus, tadi hasilnya udah cukup ya untuk big game. Ya, kalau PS semakin tinggi juga nanti resikonya keborosan juga iya. Kemudian juga grain-nya akan sedikit agak keras ya. Kalau untuk membangkan babi di sekitar 70 kilo sih, satu kali tembakan di kepala ya, jarak 40 sih kayaknya 1300 juga sangat cukup ya. Kalau 400 juga udah sangat kenceng lah ya. Ya, jadi ada timbal balik ya, namanya juga buatan manusia. Jadi kalau pengen yang lebih besar pasti ada timbal baliknya, itu keborosan sama grain-nya agak sedikit lebih keras ya. Nah, sekarang kita akan nantikan seperti apa akurasinya, kita langsung sikat pintong yuk. Sakit Pak, segini 1400 aja udah sakit kuping ya, luar biasa nih. Itu tadi track 1 ya, kita coba. Tadi kalau track 3 nih kita coba. Aduh, ini keluarin luar dahsyat. Mantap powernya. Oke ya, nanti sedikit informasi. Kalau untuk yang narik keras grendelnya, dia di ujung paha, ujung ya paha atau lutut, popornya baru tarik seperti ini ya. Jangan di paha ya, di ujung paha ditarik seperti ini ya. Jangan di dada juga. Ini nariknya seperti ini, tangan kiri di sini, tangan kanan tarik grendel. Seperti ini ya nariknya ya. Kita lihat hasilnya seperti apa depan yuk. Ya, bagus nih hasilnya ya. Lakban nanti saya kirimin videonya ya, di depan target hancur tuh ya. Depan lakban hancur ya, pas ya. Bolong dan bolong, hasilnya beng-beng ya, luar biasa. Ya, akurasi udah bagus, untuk WPS itu udah cukup lah rekomendasi saya. Sebenarnya Pak Agus sih minta yang di atas ya, 1600 sampai 1700. Saya bisa aja ciptakan, cuma prosesnya yang sangat rumit, lama, dan juga pastinya agak boros dan juga gendel agak kurang nyaman. Kalau Pak Agus, sepertinya untuk Pak Agus seperti ini settingannya udah cukup ya. Oke lah, nanti jangan lupa untuk subscribe channel di medium game, yaitu di Sniper 7 ya. Jadi untuk senapan-senapan yang medium ya di 3000 PSI, pokoknya mantap lah model-modelnya, kekinian dan modernisasi ya. Terima kasih telah setia di Sniper Warrior ya, sampai ketemu di tayangan selanjutnya. Salam Sniper Warrior.